Saya punya tato Indonesia, karena saya cinta Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, gue banget Indonesia. Ini juga. Oke, siap. Jadi Bandung nama YouTube saya. Oke. Ya, lagu berikutnya saya akan membawakan sebuah lagu menemani Anda siang ini. Ya, ya saya akan coba membawakan sebuah lagu. Sekarang ngopainya bareng seorang seniman dari Bandung. Iya. Nama siapa Kang namanya Kang? Namanya Yadi Setiawan. Yadi Setiawan. Iya. Namanya ini namanya Yadi Setiawan. Ini nama YouTube saya. AA Yadi Bandueng. AA Yadi Bandueng. Iya, siap. Udah berapa lama jadi musisi jalanan? Saya dari tahun berapa ya? 2001. Enggak, berapa tahun kan? Iya. Cuma saya kan gini kalau saya pulang kerja, Emang kerjanya apa? Security saya. Security di? Di Triangle Beer House. Oh, Jalan Triangle Braga. Beer House di Jalan Braga. Jalan Braga. Jadi ngamen ini hanya sekedar untuk? Ya, saya mengembangkan seni. Seni ya? Saya sering ikutan audisi X Factor pernah. Pernah? Cuman nggak lolos. Kenapa kira-kira kenapa nggak bisa lolos? Nggak tahu, katanya lagunya kurang ini, kata jurinya. Kurang asin? Kurang asin. Kurang asin. Lagunya bawa Ahmad Dhani. Saya The Voice saya pernah. The Voice? Temu Arman Maulana dong? Ya? Temu Arman Maulana dong? Nggak, saya cuma babak ini aja. Oh, di Sabuga doang? Artinya sampai yang tujuh lah banyak sekali. Terus Rising Star terakhir pernah. Saya ke Jakarta sering di RCTI ikutan Indonesian Got Talent, cuman nggak lolos. Mungkin belum jodohnya ya. Jodohnya. Saya alhamdulillah punya bakat seni, bisa bela diri, bisa. Bela Sungkawa. Apa kan dengan siapa namanya? Saya Tipot. Bang siapa? Tipot. Bang Tipot dari mana? Saya dari Bandung juga. Kuliah. Lagi iseng aja ke Jakarta, sama saya, kayak Kang Yadi, pengen jalan-jalan aja. Ini tuh pas saya pengen ke Jakarta, saya sebenarnya mau ke Jakarta nanti bulan puasa. Ya. Barangkali tahu Sangat Ananda di mana ya? Sangat Ananda, nanti saya cari tahu ya. Tahu ya, Aditya Guma itu yang punyanya kalau saya, yang lenong-lenong rupi. Khusus ini peran tuh. Siap, gampang. Mudah-mudahan saya dengan, saya kan alhamdulillah punya ciri khas ini ya alamiah. Ya. Nah ini ciri khasnya ada apa aja sih? Kalau setiap ngamen tuh yang paling penting dibawa apa aja? Ini semuanya penting bagi saya. Apa aja sebutin. Ini bernuk namanya. Bernuk. Ciri khas Sunda kan bernuk. Bernuk dari kelapa ya? Bukan kelapa, ini tangkal bernuk. Ada pohon. Oh, tangkal bernuk. Tapi ini adanya di pedalaman kayak Garut, Tasik. Garut. Ini haur koneng dari Garut. Haur koneng. Buat apa gunanya? Iya, ini buat kalung. Oh, kalau bukan mic ini ya, kayak mikrofon. Bisa sebagai mic, informasinya mic. Ya. Ini batok kelapa. Batok kelapa. Itu isinya apa? Ini buat wadah kunci atau apa, uang bisa. Terus ini Siung Bagong namanya. Siung Bagong. Itu Bagong beneran apa kayu itu? Ini asli ini. Asli Bagong ya? Asli Bagong. Terus ini koja khas Baduy. Khas Baduy. Koja ini. Ini namanya khas Sunda namanya ini. Buraho. Ini haur koneng juga. Ya. Ini namanya Kelapa Ratu. Kelapa Ratu. Ini Ganitri. Oh, come to this town.
Bahar, Kang Bahar. Oh iya, Bahar. Iya, oh, gitu. Itu buat itu juga ya, kesibukan ya, ini. Ini saya punya tato Indonesia. Oh. Karena saya cinta Indonesia. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Heeh. Oh. Gue banget Indonesia. Ini juga apa? Garuda Pancasila ya. Ke Sunda ya. Garuda Pancasila. Eh, oh enggak, di kopi ini di dalam kita Garuda Pancasila. Ini kujang Bandung. Kujang. Ini kalung batu ada berapa? Koleksi ini batu. Ini batu besarnya namanya Bumbulang Garut. Ya. Oh ini virus Abdul Rojak. Ya. Oh yang ini plastik. Iya. Banyak sih soalnya. Ini mungkin kalau bisa kalian tahu nih lagi rame tuh Infinity War Avengers lagi nyari batunya ini nih batunya nih. Ada di Kang Yadi ya batunya. Oh iya, ini Blue Oval namanya Bumbulang Garut. Iya. Oke. Oke. Okay. Siapa lagi ya? Si banyak sih di rumah sebetulnya ya. Yang ini murah sama semua. Nah, ini ada HP, saya kasih. Kalau menurut Kang Yadi sendiri nih, pendapat Kang Yadi tentang musik Indonesia itu seperti apa sih? Musik Indonesia itu beragam ya, saya senang punya karakter semuanya. Ya. Punya karakter, terus punya ciri khas. Ya saya juga insya Allah, kalau ada waktu nanti saya mau nyitain lagu. Ya. Buat siapa? Ya buat Indonesia. Indonesia. Jadi saya kerjasama nanti dengan seniman jalanan lain. Ya, siap. Jadi saya, maaf, komentari saya sebetulnya, saya cenderung ke pokali saya. Sehari dapat berapa sih? Ya, kalau saya sih nggak target ya. Ya, yang kadang-kadang paling banyak bisa menghibur orang. Ya. Saya senang kalau orang udah bisa ketawa. Ya. Karena saya ini stand up comedy-nya alami gitu. Alami ya. Menghibur orang itu saya senang gitu. Ya. Walaupun saya lagi senang. Paling banyak berapa dapat duit? Ya, alhamdulillah sih ada 5 juta. Oh, 300. 300.000. Itu buat beli apa, Pak? Ya, buat saya sebagian buat anak yatim, kasih pemulung, ya. Pengamen yang lain. Ya, ya buat beramal, buat amal saya sendiri. Udah punya istri belum? Udah punya istri, cuma saya belum punya anak. Oh. Isi kerja di toko. Toko. Jadi duitnya itu cuma buat iseng doang ya. Iseng doang ya buat hobi. Komentar istri lihat penampilan Kang Yadi kayak gini gimana? Ya, ketawa ketiwi biasanya. Karena orang caam nih kiwat. Kita ciri khas seniman. Seniman. Oh, seniman itu orangnya kan fleksibel. Fleksibel. Kan bisa seni. Siap. Punya multi talenta. Ya. Saya alhamdulillah bukan sombong, bisa catur, bisa olahraga bela diri, ya. Bisa membaca karakter orang. Ya. Wah. Bisa humor. Kalau baca karakter orang, karakter saya seperti apa? Kelihatannya oh, orangnya orang liar, wah cinta damai, cinta bergaul, ya, senang, peduli, peduli. Soal jodoh saya gimana? Soal jodohnya insya Allah kan jodoh ada di tangan Tuhan, tapi kan harus berusaha. Usaha, ya. Karena jodoh itu nggak akan datang sendiri kalau kita tidak berusaha. Ya, bisa, bisa. Ya, saya juga lagi galau. Galau ya? Iya, galau. Eh, saya maaf, lupa lagi abang siapa namanya? Tipot, Tipot. Bang Tipot. Iya, nanti ini ada di channel YouTube cerita si Tipot. Oh gitu. Nanti sama abang mau dimasukin ke YouTube. Subhanallah. Kapan kira-kira? Nanti minggu depan ya. Ya siapa kasih sih? Di segmennya ini adalah ngotai. Judulnya apa nanti judulnya? Ngotai bareng Kang Yadi. Iya sip aku. Tahu artinya ngotai? Apa itu? Ngobrol santai. Wah luar biasa. Masukin ke TV nggak? Ntar saya masukin TV ya. Iya siap. TV kabel, kabelnya doang aja. Oke bos, saya mau pakai lana dulu. Sehat, hati-hati di jalannya. Siap. Makasih ya. Siap. Ini makasih semoga dibalas. Siap. Kayak mun berhasil tambah deui ge ya. Amin. Nun. Kang, siap. Assalamualaikum. Salam.